Kau belum tidur, Salomon? Baru saja aku ingin pergi tidur. Oh, kau ingat? Karena kau sangat suka memandang bulan yang sedang mengambang itu. Sebab itulah kau terlalai nak pergi tidur. Tidak juga. Sebetulnya badan aku sangat panas. Itu sebab aku nak menyejukkan badanku. Sebelum kita mengantuk, lebih baik kita berbual-buallah dulu di sini. Sudahlah. Besok saja kita berjumpa. Sebab mataku mengantuk betul. Semenjak ku terpandang wajahmu, hingga kini tak dapat ku hilangkan. Hanya kaulah yang selalu terbayang di ruangan mataku. Aku tak akan lepaskan kau lagi. Saleh, jaga meruah kau. Kau tidak tahu di keliling rumahnya ada orang? Kau jangan buat sembarang tahu. Kau jangan susah. Aku sudah tutup pintu. Tak ada seorang pun yang nampak aku masuk kemari. Lepas tangan aku! Kurang ajar penipu! Keluar dari sini! Kau tak akan terlepas lagi dari tangan aku. Saja yang saya ingat, Tuan Aziz. Kau mesti berehat lagi. Jangan kau susahkan diri kau. Anak kau sedang bersukaria di rumah kanak-kanak kini. Dan aku akan coba mencari suami kau seberapa bolehnya. Terima kasih, Tuan Aziz. Tuan sangat menolong kepada saya. Baiklah, aku minta diri dahulu. Selamat tinggal, ya. Selamat jalan. Selamat pagi, Tuan Aziz. Selamat pagi. Bagaimana kerja yang kusuruhkan kau itu? Baru saya berjumpa dengan dia, Tuan. Rupanya dia ada di dalam rumah kebajikan masyarakat. Apa betulkah dia? Bila saya renung bentuk-bentuk yang Tuan cakapkan kepada saya, tak salah dialah, Tuan. Tetapi kalau Tuan tidak puas hati, silalah ikut saya. Baik. And
bawa hatiku lari, rasa hidup tawar sekali. Kanda bawa hatiku lari, rasa hidup tawar sekali. Nasibku umpama musafir, haus lapar di gurun pasir. Nasibku umpama musafir, haus lapar di gurun pasir. Nikmat berganti pahit getir, siang malam mengharap air. Nikmat berganti pahit getir, siang malam mengharap air. Rasa duri air diminum, macam api bumi dipijak. Rasa duri air diminum, macam api bumi dipijak. Siksa bercerai kasih, apa daya sudah surati. Siksa sungguh bercerai kasih, apa daya sudah surati. Barulah senang hati aku berjumpa kau di sini. Engkau telah salah sangka kepada istrimu. Aku menolong dia sebabnya rupanya seakan-akan dengan tunangku yang telah meninggal. Persahabatan aku dengannya suci semata-mata. Percayalah kepada aku, Jamil. Maafkan saya, Tuan. Sebenarnya saya tidak tahu apa maksud Tuan itu. Nama saya bukan Jamil, tapi saya adalah Sidik. Boleh jadi Tuan telah salah orang. Maafkan saya. Sabar dahulu. Memang kaulah orangnya yang kucari-cari itu, Damian. Tolong jangan ganggu saya, Tuan. Bukan saya orangnya. Kau tak boleh bersembunyi kepada aku. Anggaplah aku sebagai sahabatmu. Aku hendak menolong kau. Saya tidak perlu dengan pertolongan sesiapapun. Serupa kali ini saya bilang pada Tuan, bukan saya orangnya. Barangkali Tuan telah salah orang. Jamil, istri kau ialah seorang perempuan yang sangat setia dan baik hati budinya. Cuma kau berhati cemburu kepadanya. Ia telah mencari kau di merata-rata ceruk dan rantau dengan tidak mempedulikan makan dan minum. Sehingga ia terinyaya oleh seorang laki-laki yang sangat kejam. Tetapi ia telah dapat menewaskan laki-laki itu sehingga mati. Ia dituduh dan dibawa ke mahkamah. Oleh sebab kebenarannya, ia telah dibebaskan. Tidakkah kau kasihan kepadanya dengan sangsara yang telah diterimanya itu? Dan tidakkah kau mengaku bahwasanya kau ini Jamil? Sudah berapa kali saya mesti bilang pada Tuan, saya bukan orangnya. Apakah untungnya kau berbohong kepada aku ini? Kau kenal orang ini tak?
kasih. Ayah, ibu mana? Rasyid, ayah juga tidak tahu di mana ibu mau pergi, nak. Mari kau ikut aku, ya. Syafaat, ya, kau bagi tahu dengan ketua yang menjaga di tempat ini yang aku nak jumpa dia, ya. Baik, Datuk. Duduk sini, ya. Jamil, tujuanku semata-mata nak menolong kau supaya baik mata kau. Rashid, biarkanlah dia bersama dengan aku sementara Normah berada di rumah sakit. Dan sakit Normah pun telah mulai beransur baik. Aku akan bergembira sekiranya mata kau dapat memandang segala kecantikan alam. Budi Tuhan tak dapat saya balas. Melainkan Tuhan saja yang balasnya. Janganlah kau bersusah. Aku memang suka menolong orang yang di dalam kesusahan. Pengorbanan Tuhan sangat besar kepada kami. Bila kau dapat aku membalas budi Tuhan yang sebaik itu. Dengan melihat kau bersama dengan anak istrimu itu aman di dalam bahagia, memadailah pembalasanmu kepada aku. Selepas 6 bulan. Ibu. Rashid. Buah hatiku. Jamil, Jamil. Nur. Kau boleh melihat, Nur? Iya, Nur. Mulai sekarang, mataku dapat melihat segala kecantikan alam. Aku bersyukur kepada Tuhan, Nur. Di samping itu, aku mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Aziz. Syukur Alhamdulillah yang kau bertiga beranak telah selamat. Mari ikut aku. Nur. Disebabkan Tuan Aziz inilah kita dapat berjumpa semula. Budinya terlalu banyak pada kita, Nur. Dari itu, kita harus tanam segala-galanya di dalam hati kita. Ya, masakan kita mesti lupakan dia. Kita anggapkan dia sebagai ayah. Mari ikut aku, Mek.